seorang yang dramatik ni suara dia full powerhouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction, analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe. Okey, bagi yang belum lagi menyaksikan atau menonton video-video saya yang membuat analisis vokal untuk Puteri Aryani. Sebelum ni saya dah membuatkan analisis vokal untuk Puteri Aryani di 3 video sebelum ini. Pertama, AGT 2023, yang mana jam tonton ya, watch time ya sangat tinggi, ramai sangat yang tonton video itu dan mereka tonton video itu hampir penuh ya. Okey, yang kedua saya buatkan analisis vokal untuk nyanyiannya, kita mengenal karakter suaranya Puteri Aryani melalui lagu Takkan Berpaling Darimu, lagu Rosa. Dan yang ketiga saya buatkan analisis vokal untuk Puteri Aryani yang menyanyikan lagu Bohemian Rhapsody. So link dia ada kat bawah ini. Tapi sebelum itu, tengok video saya sekarang ini, tengok sampai habis dulu ya, yeah. Tekan like, ha, lepas tu saya tekan like dan juga subscribe channel ini, share dan like. Okey, sebelah selepas itu bolehlah tengok video-video yang lain. Okey, saya akan buatkan analisis vokal untuk lagu Seroja. Ini banyak sekali diminta kepada saya. Sebenarnya saya pernah membuat analisis vokal lagu ini di 2 tahun lebih yang lepas, tapi oleh kerana channel saya itu dah kena hapus oleh YouTube, jadi video itu dah hilang sekali, hilang terus. So saya akan buat, oleh kerana ramai permintaan untuk saya buatkan analisis vokal untuk lagu Seroja, nyanyiannya Puteri Aryani dan juga Lesti Kejora. Ayolah, okey, saya akan buatkan analisis vokal ini supaya apa ni, menunaikan permintaan-permintaan ini semua. Okey. So saya tak nak cakap lama-lama, jom kita terus kepada video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naikkan volume. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terus Seroja. Mari menusun seroja, bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja, rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Pujalah ia, oh saja, sekedar saja. Okay. Okay, saya berikan sedikit clarification dekat sini. Saya sebelum ni saya pernah membuatkan membuatkan analisis vokal untuk kita mengenali karakter suaranya Puteri Aryani ni. Puteri Aryani ni dia punya suara, dia kind of lirik. Dia punya kind of full lyric, suara dia kedengaran lembut, ringan, lepas tu dia punya tempo itu penuh, lepas tu tesitura dia tinggi, dia punya range dia boleh nyanyi di note-note yang tinggi, dia punya keselesaan di note-note yang tinggi itu sangat pas. Lepas itu suara dia kita kedengaran sangat light dan dia kedengaran dia suara-suara yang berwatak nice, watak-watak yang baik, watak-watak yang naif macam tu. Bila masuk saja kepada suaranya Lesti Kejora ni dia punya kind, dia punya karakter suara dia kind of dramatic karakter. Ya, yeah, dramatic karakter. Macam mana kita nak membezakan antara kategorikan tengok karakter-karakter seorang penyanyi itu, dia pergi ke dramatik, dia pergi ke lirik, ya, yeah? Ataupun dia pergi ke duga zone, dia pergi ke leggero, dia pergi ke macam-macam lah, ya, yeah? Dia pergi spinto to. Okey. Dia ada 4 indikator untuk kita mengklasifikasikan karakter suara itu. Dia punya vocal weight, dia punya weight, dia berat suara dia tu. Dia punya vocal power, dia punya power energetic dia tu. Dia punya vocal agility. Ya, yeah? Dia punya vocal agility tu, dia punya ketangkasan vokal dia bergerak dengan note-note, run-run note itu, run-run notasi itu, pergerakan notasi, ya, sama ada notasi itu run dia cepat ataupun run dia lambat.
Ha, macam tu ya, dia punya vocal power, dia punya vocal weight, dia punya vocal energy, dia punya timbre, ya, dia punya skala suara dia, dia punya vocal timbre itu. So empat ini apa nama ni yang menentukan karakter. Kalau kita dengar karakter suaranya Puteri Ariani ni, dia punya karakter suara dia di kategori light lirik. Manakala Lesti ni, dia punya kategori suara dia kind of dramatik. Apa itu maksudnya kesan-kesan dramatik? Seorang yang dramatik ni, suara dia full powerhouse. Kita dengar dia full powerhouse, ya. Lepas tu dia, kita akan dengar dia kedengaran deep, deep dan heavy. Kita akan dengar dia punya chest voice itu lebih dalam. Bunyi dia, dia tekan press daripada chest voice itu agak lebih dalam. Lepas itu dia punya karakter yang lain tu kind of macam metallic tone. Dia macam metallic tone. Kalau dia nyanyi dengan orkestra tu, dia punya resonansi itu full. Kita dengar full. Dan orang-orang yang ada kesan suara dramatik ini, dia bagus di low note dan juga dia bagus di middle range, ya. Di low note dia middle range, ya. Tetapi Lesti ini dia bagus di low note, di middle range dan juga di high note. Okey, antara lain kesan-kesan dramatik ni, dia boleh menyanyi melebihi sebuah orkestra. Dia apa ni, ketebalan kod dia tu lebih fragile, dia lebih pekat dekat situ. Dan juga bunyinya, kita akan dengar dia lebih padu dan juga lebih penuh. Itu karakter suaranya Lesti dan juga karakter suaranya Puteri Ariani. Okey, kita terus. Mengapa kau bermenung, oh kakak berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara, janganlah engkau percaya dengan asmara. Ini salah satu ini kelebihan bila seorang suara itu dia kind of seorang itu suaranya dramatik, seorang itu suaranya lirik. Bila dicantumkan secara harmoni, dia sangat-sangat cantik. Dia dalam persembahan Seroja ini, kita dengar 8 komponen itu sangat jelas. Pertama, dia punya timbre, vocal timbre, dia punya tone suara dia. Kedua, dia punya tangga nada. Lepas tu ketiga, dia punya harmony, birama, dinamika, kita dengar dia punya tempo, dia punya melodi, So dekat situ komponen itu kita dengar dia sangat jelas. Bila ada dua karakter suara ini digabungkan secara blending, satu suara dramatik, satu suaranya lirik, ya. Yeah? Dan kesan daripada itu, dia memberikan kita rasa faktor tu dia menyengat dalam pendengaran kita yang mendengar ni, ya. Kita yang mendengar ni. Okey, kita teruskan. Dia punya legato tu sangat cantik.
legato dia sangat cantik. Jadi so far bila kita dengar dekat sini, dia punya flow phonation ni, aliran fonasi dia tu, okay? Dia, apa itu aliran fonasi? Aliran fonasi ini adalah macam mana dia mengawal volume, yeah, suara dia, tinggi rendahnya volume dia, macam mana dia mengawal respiration, respiratory, macam mana dia mengawal pernafasan. Yang ketiga, macam mana dia mengawal anak tekak dia, vocal cord dan juga vocal fold, yeah? Vocal cord dan juga vocal fold ataupun dia punya layering. Yang keempat, macam mana dia nyanyi tu, clarity dia. Dia punya clarity tu bila dia project resonansi itu keluar, bila sound itu diproduce keluar, dia punya sebutan itu jelas, kedengaran jelas dan clear, ya, yeah? Kedengaran jelas dan clear, ya, yeah? Dan juga huruf-huruf tu kita dengar jelas, ya, R, E, I, O, U tu, A, perkataan A itu huruf-huruf konsonan mati dan juga huruf-huruf konsonan hidup, macam K, K, kita dengar sangat-sangat jelas. Dan yang keempat, yang kelima itu dia punya legato tu. Legato itu dia punya flow nyanyian dia tu mengikut melodi tu. Itu sangat pas, ya. Mari menyusun seroja, bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja, remaja, remaja. Kesan dangdut tu kuat, eh? Lesti ni dia punya kesan dangdut dia sangat kuat. Rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Aryani ni dia cengkok dandut dia juga tangguh juga, eh. Kita dengar kat sini, eh. Cengkok dandut dia sangat tangguh juga, eh. Sedap, eh. Mengapa kau bermenung, oh kakak berhati bingung. Mm-hmm.
dia punya pecahan harmoni tu sangat terasa. Pecahan harmoni ni sangat terasa. Ini masa ini apa-apa Puteri Aryani masih muda lagi kan? Yeah, masih muda lagi. Dia masih lagi dalam build up, improve dia punya suara, build up dia punya suara. So inilah pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang karakter suara Angel Lesti dan juga karakter suaranya Puteri Aryani. Bila digabungkan memberikan kesan dramatik yang sangat bagus, especially di lagu Seroja ni. Okay, saya tak nak cakap lama-lama dah. Yeah, apa yang saya nak komen, saya dah komen di dalam video tadi tu. Okay, kalau suka dengan konten ini, jangan lupa tekan like dan juga subscribe. Sharekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.